Okey, saya rasa boleh sambung eh? Sebab kita sama awal boleh habis awal. Okey, kita sambung pasal berniat tadi. Jadi dalam bab umrah ni biasanya yang akan timbul persoalannya banyak ditanyalah tentang wanita. Sebab isu wanita ni dia kalau dalam keadaan haid dia akan banyak tanya macam mana dari segi niat dia. Boleh ke tak boleh dan sama dengannya. Okey, yang pertama, wanita dalam keadaan haid tidak dihalang daripada berniat umrah. Maksudnya dia tetap kena berniat. Dia tetap kena berniat semasa berada di Bir Ali tersebut kerana dia memang asalnya ada niat nak buat umrah, ada plan nak buat umrah, ada rancangan nak buat umrah, maka dia wajib berniat ketika di Bir Ali tersebut. Okey. Jadi niat dia insya-Allah kita akan sebut macam mana niat dia. Mungkin lain sikit cara dia, tak macam berniat tadi. Niat tadi ialah niat secara umum. Nawaitul umrata wa ahramtu bihalillah ta'ala, itu niat secara umum. Boleh pakai belaka. Tapi untuk wanita haid ni kita ada niat yang kita panggil niat bersyarat, yang untuk nak menyelesaikan isu-isu yang berbangkit kalau dia berniat dengan cara biasa dah. Okey. Bagi wanita yang sedang suci. Ni maksudnya ada juga wanita semasa di mikot tersebut dia suci dan menjangkakan haidnya akan tiba. Boleh jadi boleh masa saja tiba. Selepas berniat ihram digalakkan berniat secara bersyarat untuk mengelakkan timbulnya masalah, terutamanya jika tidak dapat menyempurnakan kerja-kerja umrah sedangkan waktu untuk pulang ke tanah air sudah hampir dan haidnya masih belum kering. Takut mari haid tu lepas berniat, niat masa berniat tu tidak haid lagi. Mungkin mari tengah-tengah dalam perjalanan ke ataupun siapa di Mekah saja siapa mari haid. Lepas tu bila mari haid tak boleh nak tawah lah. Kita bimbang takut jadi macam kes hak adik kita tadi tu. Tak boleh tawah siapa ke balik. Jadi dia tu takut bimbang tak boleh nak tawah siapa ke balik. Maka kita ada cara berniat, cara berniat bersyarat untuk nak menyelesaikan supaya dia balik tersebut dalam keadaan sudah terlepas daripada ihram. Beza dengan adik kita tadi kan. Adik kita tadi tu balik dalam keadaan berihram 14 tahun tak sedar-sedar. Ni kita nak mengelakkan daripada berlaku kes tak sedar tadi tu, kita ada niat secara bersyarat. Okey dah. Jadi bagi yang macam tu, maksudnya niat secara bersyarat yang bagi kes yang masa dia suci, masa jadi mikot tu dia suci, niat bersyarat ni macam ni. Saja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku didatangi haid sebelum aku selesai tawaf, maka jadi halal lah aku. Mati. Sekiranya, dia kata gini, sekiranya aku didatangi haid sebelum aku selesai tawaf. Kenapa? Orang tanya, kenapa tawaf? Maksudnya, jikalau sekiranya aku didatangi haid sebelum aku selesai tawaf, maka jadi halal lah aku. Maksudnya gini, jika haid datang sebelum selesai tawaf. Maksudnya haid datang ni sama ada siapa Mekah mari haid ataupun tengah tawaf mari haid ataupun mungkin tengah-tengah perjalanan daripada Madinah ke Mekah tersebut mari haid dah. Kalau anda kata dia haid tu datang dalam keadaan tersebut, maksudnya sebelum selesai tawaf ataupun siapa-siapa ke Mekah saja ataupun tengah-tengah jalan di antara Madinah ke Mekah, maka secara otomatik terlepaslah dirinya daripada larangan ihram dan dia juga tidak terkait dengan kerja-kerja umrah. Habis gitu saja, tutup buku. Ni dia punya kesan niat bersyarat ni. Berbeza dengan hak niat yang adik kita hak saya cerita tadi tu. Hak niat gitu secara umum saja, dia tidak dikaitkan dengan apa-apa. Hak tu yang dia balik dalam keadaan ke Malaysia tersebut masih lagi dalam ihram. Kalau niat macam ni yang kita kata jikalau ataupun sekiranya aku didatangi haid sebelum aku selesai tawaf, maka jadi halal lah aku. Jadi haid ni datang sebelum dia selesai tawaf, maka ikut niat syarat macam ni, automatically, secara automatik dia tubik daripada ihram, selesai daripada ihram dan tidak lagi terikat dengan kerja-kerja umrah dan juga tidak terikat dengan larangan-larangan dalam ihram. Tapi umrah dapat dah. Umrah nak dapat. Sebab umrah ni nak dapat macam mana? Umrah nak dapat ni kena sempurna segala rukun. Dia baru niat saja. Tapi umrah nak dapat lah. Tetapi dari segi larangan ihram terlepas automatik. Tutup buku gitu saja. Jadi kalau dia balik ke Malaysia pun anda kata lepas tu haid dia dak kering-kering juga balik ke Malaysia, dia balik dalam keadaan selesalah, tidak terikat dengan larangan ihram.
Beza dengan adik kita tadi tu. Okey dah. Sekarang ni dia kata jika anda kata haid datang selepas tawaf. Haid ni boleh jadi datang sebelum tawaf, datang tengah tawaf ataupun datang selepas tawaf. Tapi anda kata haid ni datang selepas tawaf, jemaah boleh meneruskan sa'i dan bergunting kerana dua ibadat ini tidak disyaratkan suci pada hadas besar dan hadas kecil. Jadi anda kata haid datang selepas tawaf, boleh sa'i, boleh bergunting sebab sa'i dan gunting tak berhajat daripada suci pada hadas besar dan hadas kecil. Sebab itulah niat bersyaratnya bunyi macam tu. Sekiranya aku didatangi haid sebelum aku selesai tawaf, maka jadi halalah aku. Itulah kita kaitkan dengan tawaf tersebut. Okey. Sekarang ni tadi hak dalam keadaan suci. Bagaimana pula je kalau sekiranya wanita tu dalam keadaan haid, semasa di mikot tu haid dah. Dan dikhawatiri haidnya berterusan sehingga sampai hari pulang ke tanah air, maka dinasihatkan berniat secara bersyarat seperti berikut. Diniatkan bersyarat seperti berikut. Saja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya haid aku berterusan sehingga hari sehingga tarikh pulang, maka jadi halal lah aku. Maknanya dia bergantunglah. Maksudnya dia niat macam ni, sekiranya haid aku berterusan, sebab di Bali tu haid dah kan, dia kata jika berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halal lah aku. Maksudnya apabila haid berterusan sehingga tarikh pulang, tarikh pulang ni maksudnya apabila kenderaan tu mula bergerak daripada hotel, nak balik lah, nak balik ke Malaysia kan, maka secara automatik terlepaslah dirinya daripada larangan-larangan ihram dan dia juga tidak terikat dengan kerja-kerja umrah. Tapi umrah dah dapat lah. Umrah dah dapat lah. Sebab apa? Sebab dah boleh nak tawaf, baru niat saja. Ni sebenarnya ni sebagai salah satu daripada cara lah untuk nak mengelakkan berlaku macam kisah adik kita tadi tu je sebenarnya. Kan, supaya jemaah balik dalam keadaan tidak terikat dengan larangan-larangan ihram. Tapi umrah dah dapat lah ni. Tapi biasanya ikut kisah lepas-lepas, biasanya umrah boleh juga buat walaupun sekali dapat lah, sama ada di masa di mikot tu kering tidak haid ataupun di mikot tu sudah haid, biasanya hak lepas-lepas dapat juga umrah insyaAllah. Cuma ni adalah sebagai satu langkah kalaulah berlaku kes-kes macam ni supaya dia balik ke Malaysia dalam keadaan tidak terikat dengan larangan-larangan ihram. Okey. Selesai dah hak bagai berniat. Okey, berniat dah. Okey. Sekarang ni tadi adalah orang mari daripada Madinah masuk ke Mekah. Sekarang ni bagaimana pula kalau hak jenis jadualnya daripada Malaysia terus masuk ke Mekah? Jadi sekarang ni tajuk persiapan berniat ihram bagi yang masuk ke Mekah terus daripada Malaysia. Jadi jemaah menaiki pesawat dalam keadaan sudah lengkap memakai pakaian ihram, sebaik-baiknya juga dalam keadaan berwuduk lah, sebenarnya kita nyatakan tadi. Hari ni naik kapal terbang lah. Dan pesawat dia akan bertolak dari KLIA ke Jeddah memakan masa 8 jam. Standard 8 jam lah. Okey, ini adalah kita punya mikot. Sekarang tadi kalau daripada Malaysia terus masuk ke Mekah. Tapi masuk ke Mekah ni bukan masuk dia turun ke Mekah, dia turun ke Jeddah dulu. Kemudian daripada Jeddah naik bah baru masuk ke Mekah dah. Dia punya mikotnya adalah Qornu Manazil. Okey. Jadi sekarang ni kapal terbang kita daripada KLIA pergi ke Jeddah 8 jam. Sekarang ni kita naik kapal terbang pakai ihram dah. Dan sekarang ni yang kita nak tunggu nak berniatlah, nak berniat ihram umrah. Okey, di manakah tempat kita nak berniat? Okey, biasanya secara maklumatnya dia kata jemaah diwajibkan semua wajib, diwajibkan berniat ihram sebelum pesawat melintasi mikot Qornu Manazil. Sebelum, wajib berniat sebelum pesawat melintasi mikot Qornu Manazil. Paling lewat untuk berniat ihram ialah 1 jam sebelum pesawat mendarat. Dan biasanya pihak penerbangan akan buat pengumuman. Mana-mana penerbangan lah, Malaysia ke Saudi ke mana-mana lah yang saya tahu, dia akan buat pengumuman biasanya 1 jam lah. 1 jam ataupun kurang-kurang sikit-sikit 40 minit ke, dan penuh juga lewat setengah jam ada juga, penuh juga. Waktu kira paling ngelah-ngelah lah tu, tapi saya sedap sebut 1 jam lah. 1 jam dia akan buat pengumuman untuk berniat ihram umrah. Jadi masa tu kira paling ngelah sekali lah, paling lewat sekali untuk jemaah berniat adalah 1 jam sebelum pesawat mendarat di Jeddah. Soalan, kalau saya nak berniat awal lagi boleh tak ustaz? Sebab saya rasa dah masa naik kapal terbang tu, hari nak berjalan tu letih dah, penat-penat, lepas tu dah duduk KLIA lama kan, lepas tu letih sangat dah naik kapal terbang. Lepas naik kapal terbang biasanya 1 jam dia beri makan, lepas tu rasa ngantuk dah. Masa tu kita masih lagi berada di ruang udara, mana ni, Bangladesh ke apa, contohlah kan, Bangladesh ke,
Nak berniat niat dah awal-awal, maksudnya baru 3 jam terbang, boleh tak? Jawapannya boleh. Nak berniat awal boleh. Ha, sebab kita rasa kita takut masa buat pengumuman tu, masa orang buat pengumuman tu kita takut tertidur. Ha, jadi bila tak bila tertidur, jadi tak berniat. Sedar-sedar sampai Jeddah. Sampai Jeddah maksudnya pesawat sudah melepasi Miqat Qornu Manazir. Jadi saya terlepas berniat. Terlepas berniat hukumnya, maksudnya kalau kita terlepas berniat di Miqat, niatnya sah tapi kena dam. Ha, sebab berniat di Miqat adalah wajib umrah. Berniat itu sendiri adalah rukun. Tak ada beza. Ha, jadi untuk mengelakkan daripada berlaku salah-salah macam ni, ha, kalau jemaah dia rasa yakin, dia rasa gagah lagi, rasa boleh bertahan lagi, nak berniat paling ngelah sekali 1 jam sebelum pesawat mendarat, ha, bolehlah. Tapi kalau rasa dak larat, dah rasa ngatuk sangat-sangat dah, jadi sebelum dia tertidur, dia rasa takut dak kejuk, boleh berniat awal-awal sebelum dia tertidur. Dia pun berniatlah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ha, tapi kalau anda kata masa dalam penerbangan tersebut ada petugas Andalusia dan dia akan kejutkan jemaah, dia akan kejutkan belaka, tak apalah. Ha, kan? Saya tak pastilah macam mana operasi ada. Ha, tu kalau ada setiap penerbangan ada belaka mutawih, ha, mutawih dia akan berperanan lah, dia akan kejut belaka. Ha, dan kalau jemaah tu dah sudah berniat awal-awal, masa dia kejut tu, dia kata, oh saya dah berniat dah, tak apalah, sesalah. Yang penting berniat sebelum pesawat melintasi Miqat Qornu Manazir. Nak berniat 1 jam sebelum mendarat ke, 2 jam sebelum mendarat ke, 3 jam sebelum mendarat ke, 4 jam sebelum mendaratnya, terserah kepada jemaah. Tapi anda kata, pihak pengurusan Andalusia kata, saya akan kejutkan jemaah semua sekali, ada petugas tu 1 jam sebelum mendarat, ha, terserahlah kalau nak pegang, nak pakai perkara tersebut, terserahlah. Sebab dia niat ni paling afdal sekali adalah betul-betul, kalau di darat diikut di Bialih lah, tapi oleh kerana atas kapal terbang ni kira dekat-dekat yang paling hampir tu kira paling afdal lah sekali lah untuk kita berniat umrah kita. Okey, sunat berlafaznya umrah dalam keadaan menghadap kiblat jika suasana mengizinkan. Nah, ni kalau suasana mengizinkan sama sahaja niat ataupun sunat ni. Sunat berniat menghadap kiblat dah. Okey, nombor 4, lafaz niat dan niat bersyarat bagi wanita adalah sama macam tadi. Ha, sebab atas kapal terbang pun ada masa tu jemaah dalam keadaan suci pada haid dan ada jemaah yang dalam keadaan haid. Jadi lafaz niat bersyarat macam sama hak yang kita cakap tadi. Jadi kena pakai belaka. Dan jangan pula ada sekarang ni ada kecenderungan jemaah ni dia kata saya tak mau berniat lagi. Mungkin dia tanya ustaz tu, tanya ustaz ni, tanya ustazah ni, tanya ustazah tu. Kemudian ada keluar fatwa yang tak berapa tepat. Dia kata tak payah berniat lagi, dia kata. Bagi wanita dalam keadaan haid. Tak payah berniat. Bila berniat, dia kata bila masuk Mekah, bila dah kering, haid semua sekali, barulah pergi ke Tan'im, dia kata. Pergi ke Tan'im, pergi ke Jeranah, baru niat umrah. Ah, itu fatwa yang tidak betul. Tidak betul. Ha, jadi yang betul, semasa di Miqat ni, sama ada mari daripada sebelum Bialih ke, kalau mari daripada Madinah, ataupun daripada Malaysia ni, sebelum melintasi Qornu Manazir, ada je hasrat nak buat umrah, wajib berniat. Itu cara dia. Okey. Selesai, berniat. Okey, jadi orang daripada Madinah berniat dah. Orang daripada KLIA sudah berniat. Jadi apabila sudah berniat, jadi ada perkara sunat yang perlu diingatkan kepada jemaah lah. Yang pertama, sunat bertalbiah. Dan juga selepas pada itu, wajib menjaga diri daripada melakukan larangan-larangan dalam ihram. Jadi dua perkara perlu diingatkan selepas berniat. Pertama, sunat bertalbiah dan jaga diri daripada melakukan larangan-larangan ihram. Okey, ini talbiah lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kena ulang-ulangilah lafaz talbiah ini. Dan talbiah bagi umrah ni dia bermula sejurus selepas berniat. Dan tamat talbiah ini apabila jemaah mula nak melakukan tawaf umrah. Jadi panjanglah dia punya tu. Jadi bermula berniat tu talbiah. Ha, kalau tidur-tidurlah. Lepas tu bangun balik talbiah pula. Talbiah lepas tu sampailah ke Jeddah. Ha, talbiah lagi. Naik bah talbiah. Talbiah. Sampailah ke Mekah. Talbiah lagi. Jadi dalam perjalanan daripada hotel menuju ke Masjid Haram talbiah lagi. Dan bila nak tawaf habis talbiah. Habis. Tamat bila nak mula melakukan tawaf umrah. Tamat talbiah kita. Okey. Seterusnya, perkara yang kedua perlu diingatkan selepas kita berniat adalah wajib menjaga diri daripada melakukan larangan ihram. Oh, ni hak 13 perkara hak saya kabur tadi tu. Hak yang adik kita tu selama 13 tahun ataupun 14 tahun tak sedar dia berada dalam keadaan
tertakluk dengan larangan-larangan ihram. Ha, berat tu. Dah. Jadi secara umumnya larangan ihram ni terbagi pada tiga kategori. Pertama yang untuk lelaki saja, yang kedua wanita saja, yang ketiga umum lelaki dan wanita sama-sama terlibat. Yang pertama yang lelaki saja yang terlibat adalah memakai pakaian bersarung bercantum macam tuan-tuan pakar ni, pakai seluar lah, pakai kemeja lah, pakai kaplekat hak biasa cara kita pakai, pakai seluar dalam, pakai singlet, pakai pioh, pakai stokeng, hak tu tak boleh belaka pakai. Ada pakai. Jadi pendek kata lelaki semasa dalam ihram hanya pakai dua lakai lepas saja hak kita pakai ihram tu saja. Okey lah. Dan bersama tali pinggang lah. Okey. Yang jadi seterusnya ada beberapa isu yang berkaitan dengan jemaah lelaki ni yang dia boleh pakai tanpa kena dam ni pakaian ni. Yang pertama pakai kain pelekat dengan cara tidak disarungkan. Macam pakai kain sehan, macam contoh model kita tadi dah. Model hak pakai tunjuk pakai kain ihram tadi tu dia pakai kain pelekat tapi tak masuk dalam dah. Hak tu boleh pakai. Tapi kalau kain pelekat masuk dalam macam kita pakai dalam keadaan biasa, hak tu tak boleh bagi jemaah lelaki. Memakai kain tuala boleh. Memakai kain tuala boleh, tak jadi masalah. Contohnya jemaah sampai saja ke hotel di Mekah nak masuk tandas. Nak masuk tandas, jadi dia pecah kain ihram dia, kemudian dia pakai kain tuala yang disediakan di hotel, boleh pakai. Sebab soalannya ditanya dah ustaz di hujung kain tuala tu sebutkan ada jahit keling, mak, jahit keling. Dia jahit tepi tu kan. Hak tu tak apa sebenarnya. Yang tak bolehlah bercantum. Jadi biasanya kain tuala memang lagu tu lah. Dia jahit tepi. Tapi kain ihram tak ada. Kain ihram tu dia memang dia bulu tepi tu. Dia tidak jahit tepi. Okey, jadi sebenarnya hak tu tak jadi masalah lah. Memakai kain tuala ketika dalam ihram. Yang seterusnya memakai kain pelekat lepas. Hak tadi tu. Boleh pakai dah. Tapi biasanya dalam konteks umrah ni tak ada pakai. Umrah ni tak ada pakai kain pelekat lepas. Biasanya kain pelekat lepas ni banyak berlaku bagi jemaah haji. Bagi jemaah haji yang buat haji yang ihram panjang lah. Umrah biasanya tak ada timbul lah isu nak pakai kain pelekat lepas. Okey, memakai tali pinggang haji. Tadi boleh pakai lelaki cincin, boleh pakai kacamata dan gelang tangan pengenalan diri. Gelang tangan pengenalan diri ni biasanya untuk umrah tak ada dah. Haji ada dah. Umrah tak ada dah. Okey. Menutup kaki dengan kain ihram boleh. Menutup kaki dengan kain ihram boleh. Untuk orang lelaki. Contohnya dia biasanya kain ihram tutup kaki ni biasanya dia tidur. Tidur-tidur. Kemudian mungkin ginilah, sampai di Mekah berehat kejap bayar-bayar atas katil, lepas tu nak selimut dengan kain ihram, tutup kaki semua sekali. Walaupun orang lelaki masa dalam ihram kaki dia kena nampak apa, kena nampak tumit dan nampak jari-jari dah, hak tu pakai selipar. Tapi kalau tutup dengan kain ihram atau kain selimut tak apa, sebab kain ihram dan selimut itu bukan pakaian kaki. Yang kita cakap tadi lah khusus untuk pakaian kaki, kena nampak jari-jari dan juga nampak tumit. Jadi kalau dalam ihram, tutup kaki dengan kain ihram ataupun selimut tidak mengapa. Okey, so, seterusnya orang lelaki tak boleh pakai ni, hak yang sokok pioh ni. Tu menutup kepala macam tuan-tuan pakai ni. Jadi dalam ihram tak boleh pakai pioh, tak boleh pakai sokok, tak boleh sekup. Dengan kain ihram pun juga tidak boleh dah. Juga tak boleh. Okey, seterusnya hak tadi untuk lelaki ni wanita. Jadi wanita ni tak boleh tutup muka pakai purdah. Jadi kalau jemaah yang pakai purdah semasa dalam ihram, mula berniat kena buka purdah dia. Kemudian timbul isu pakai mask. Mask ni penutup hidung dan mulut dah, yang habuk-habuk dan debu-debu ni yang biasa berlaku kalau di Mekah. Okey, kalau takut debu mungkin jemaah sesama, kalau asalnya tak boleh pakai orang puan sebab dia menutup muka, orang lelaki boleh. Oh, lelaki boleh sebab larangan ni khusus bagi wanita saja. Jadi kalau orang puan dia pakai mask, maka dia kalau ada keperluan seperti sesama dan sesama dengannya boleh pakai, tidak berdosa kerana ada hajat, tetapi dia kenakan dam. Dam ni dia panggil dam takhir dan takdir. Dam takhir takdir ni boleh pilih antara tiga perkara. Sama ada 9 ekor kambing bersekah kepada 6 orang fakir miskin, siap seorang 10 riyal. Asalnya 2 cupuk makanan tapi kita tukar pitih lalulah. 10 riyal jadi 60 riyal lah sebab 6 orang dah. Bagi kepada 6 orang. Kemudian ataupun puasa 3 hari. Puasa ni tidak melibatkan pitih lah. Kalau kambing melibatkan pitih, sedekah melibatkan pitih, puasa tidak melibatkan pitih. Kalau kambing kena buat di Mekah. Sedekah juga kena bagi kepada fakir miskin Mekah. Fakir miskin Mekah ni biasanya tabung haji dia kabur, boleh serah lah kepada tukar-tukar cuci di Masjid Haram tu boleh dah. Kalau puasa boleh buat di Mekah ataupun buat di Malaysia. Tapi biasanya dalam kes-kes ni jemaah biasanya pilih hak nombor 2 tu. Hak sedekah kepada 6 orang fakir miskin, siap seorang 10 riyal. Okey. Dan bayar satu dam saja walaupun banyak kali buka katuk dah. Jadi sekali saja dam.
Bukan berulang-ulang kali dah. Okey. Seorang wanita yang berada dalam keadaan ihram boleh menutup muka dan hidung dengan tangan untuk mengelakkan habuk daripada masuk ke dalam hidung dan mulut itu tanpa wajib menyempurnakan dam. Tiba-tiba habuk berterbangan. Tutup dengan tangan. Tak apa. Sebab takut orang tanya soalan. Dah tutup tangan dengan tangan. Tak, boleh ke tak boleh ustaz? Jawapannya boleh. Sebab tangan ni bukan pakaian muka. Hak pakaian muka adalah purdah. Purdah ataupun kita panggil nikah apa. Banyaklah purdah panggil nikah ada dan sama dengannya lah. Itulah pakaian khusus untuk tutup muka. Tangan bukan. Okey dah. Orang lelaki boleh menutup mukanya semasa ihram. Maksudnya orang lelaki pakai mas tak kena. Tak kena dam. Orang puan pakai mas kena dam. Sebab orang puan ni ihram dia adalah buka muka dan buka tangan. Tak puan tanya dah selama ni aku buka semua dah. Memang betul. Orang lelaki nampak dia beza dalam ihram kan. Daripada pakaian biasa tiba-tiba nampak. Oh dalam ihram dia. Dalam ihram dia pakai dua lakan lepas. Orang nampak lah. Orang tahulah dia dalam keadaan beribadat. Orang puan tangan buka sama dah. Buka-buka sama dah. Ha, jadi sebenarnya asalnya kalau ikut hukum asal, orang puan ni tutup muka. Tangan pun tutup. Jadi nak mendapat dia tu dalam ihram, buka muka, buka tangan. Tapi lah kerana kita ambil fatwa pandangan dalam mazhab Syafi'i pun kata boleh buka muka untuk keperluan kehidupan, hajat dan semua dengannya, maka kita tak nampak beza sangat. Ha, cuma bila pergi Mekah tu confirm lah dalam keadaan ihram lah. Pakai putih belaka, itu dalam keadaan berihram. Jadi sebenarnya ihram bagi wanita, hak dapat beza lah buka muka dan tangan. Tapi lah kerana kita dah buka muka sama dah, buka tangan, jadi tak nampak apa benda yang beza sangat. Orang lelaki memang nampak. Kita ni nak tahu kita berada dalam ibadat dah. Ha, jadi itulah bezanya kenapa orang lelaki pakai mask. Pakai mask dia tak kena dam, orang puan pakai mask dam, sebab orang puan ihram dia adalah buka muka. Itu sebenarnya. Okey, untuk nampak dia berada dalam ibadat. Okey. Okey, sekarang ni larangan umum hak kena belaka lelaki dan puan. Pertama memakai sarung tangan. Oh ni tak ada isu sangatlah ni. Okey, kemudian memakai bau-bauan tak boleh belaka. Sama ada untuk makanan badan ke makanan minuman dan hidung dalam hidung. Yang makanan minuman ni tak ada timbul isu mana ni. Kalau di badan ni penting memang tak boleh pakai minyak wangi. Tapi sebelum berniat sunat pakai minyak wangi, tapi dah mula berniat tak boleh dah. Dan biasanya timbul isu selepas berniat ni penggunaan ubat gigi, minyak, sabun mandi, syampu. Hak ni boleh tak pakai? Ketika dalam ihram jawapannya boleh. Sebab tujuannya adalah untuk kebersihan, bukannya untuk bau yang wangi. Begitu juga dengan minyak angin. Minyak angin ni boleh pakai. Walaupun ada orang kata minyak angin ni bukan minyak wangi. Tapi masalahnya ada macam bau sedap. Ha, jadi ni pun boleh juga. Sebab minyak angin ni adalah atas dasar kebersihan. Bukannya untuk berwangi-wangi. Kalau jemaah berada dalam ihram, contohnya di dalam ihram dicalik ataupun disembur dengan minyak wangi pada badan atau pakaian tanpa kerelaannya, hendaklah dia menghilangkan kesan tersebut dengan segera. Nah, biasanya tak apa berlaku dah. Biasanya kalau jemaah dalam ihram ni tak ada pun jual minyak wangi ni pergi sembur dan sepemberdengannya. Tapi takut-takut ada dah. Dia takut-takut ada, dia nak promosi minyak wangi dia, dia sembur ke, dia calik ke dan sepemberdengannya. Jadi jemaah kena hilangkan kesan tersebut dengan segera. Okey. Kemudian nak kucuk Hajar Aswad. Bagi jemaah yang berada dalam ihram, kenalah berhati-hati ketika nak kucuk Hajar Aswad. Kerana dia dibimbangi Hajar Aswad ni dikucuk dilumur dengan minyak wangi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni memang Hajar Aswad ni memang dilumur dengan minyak wangi dah. Tak ada. Memang siap masa dilumur dengan minyak wangi. Jadi mungkin tuan-tuan tanya dah apa pula letak minyak wangi pada Hajar Aswad. Sebenarnya dia ni letak sejenis minyak wangi hak kita panggil namanya ambar. Kerana minyak wangi tersebut mempunyai khasiat boleh mematikan kuman. Sebab ramai orang kucuk tak. Walaupun pergi Mekah ni memanglah kena cocok belaka untuk mengelakkan daripada jangkitan itu dan ini kan. Tapi akhtiar satu lagi, pihak pengurusan Masjid Haram letakkan minyak wangi ambar, yang mana minyak wangi ambar tersebut khasiatnya boleh mematikan kuman. Okey. Jadi sekarang ni dalam ihram ni jangan kucuk Hajar Aswad lah. Kalau kucuk juga, kucuk selepas selesai daripada umrah lah. Sebab kucuk Hajar Aswad ni dia boleh sunat kucuk pada bila-bila masa, bukan sahaja ketika tawaf saja. Dan biasanya kalau nak kucuk ketika tawaf ni akan jadi masalah. Dan pihak mutawif ataupun pembimbing dia tak recommend pun jemaah nak kucuk Hajar Aswad ketika tawaf. Kerana kita bila sampai sana, kita akan tawaf secara berkumpulan, ramai-ramai. Kalaulah ada jemaah nak pergi kucuk, menyebabkan dia akan tertinggal daripada kumpulan. Jadi biasanya tak ada lah jemaah nak kucuk Hajar Aswad ketika tawaf. Biasanya kalau nak kucuk bila dah selesai umrah, tu adalah urusan sendirilah.
nak pergi kucuk pukul 12 malam ke, pukul 1 malam ke, pukul 3 pagi ke, pukul 4 ke, 10 subuh ke, terserah kepada jemaah. Itu adalah urusan sendiri. Kemudian seterusnya, larangan seterusnya memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain daripada tumbuh di pipi dan dahi. Oh, ni pun biasanya tak berapa timbul ni, penggunaan minyak wangi, minyak-minyak meminyakkan tubuh badan kita selepas daripada berihram. Kalau dulu isunya gini, dulu orang dalam buat kerja umrah ni, dia ataupun haji ni, tempoh perjalanan lah panjang sebenarnya, panjang. Kalau daripada Mekah Madinah, perjalanan dulu zaman dulu standard, zaman naik unta dulu 10 hari baru sampai. Jadi kemungkinan kulit kering, jadi dia akan rasa tak sedap, jadi dia tu kena perlu lama dengan minyak untuk nak menghilangkan kering rekah pada tubuh badan tersebut. Sekarang ni sekejap je Mekah ke Madinah, selesa pakai naik aircon semua sekali, jadi kesihatan lagi, jadi tidak timbul nak meminyakkan tubuh kita. Ha, dulu memang gitu. Dan memang kalau tengok macam tu, sebenarnya di antara falsafah haji dan umrah ni adalah untuk nak supaya kita ni berada dalam kesabaran yang tinggi dan nak menguji tahap kesabaran kita ketika melakukan ibadat. Bila melakukan ibadat ni, secara otomatik kita akan menanggung kesulitan, kepayahan dia. Sebab tu kita dipanggil mukallah. Mukallah ni maksudnya orang yang sanggup terima bebanan, bebanan melakukan ibadat tersebut. Puasa, beban, lapor tak. Semayang ada juga beban dia. Tak, masa kita dah semua dengannya, walaupun orang-orang bertakwa, beriman tidak akan cakap lagu tu. Beban rohok lah semayang ni, rohok lah puasa, tak akan cakap macam tu. Tapi bebanan tetap ada. Tapi bebanan tersebut, Allah sebut masih lagi dalam ruang lingkup kemampuan manusia. Kan? Okey, jadi puasa, zakat pun sama juga beban dari segi perasaan kita. Nak keluar pitih, kuat-kuat kerja, we pitih korang pula. Itu dari segi perasaan kita. Puasa menahan nafsu kita, menahan lapar kita. Semayang ada dia punya masyakah dia juga. Sebab itulah kita ni, kalau haji umrah ni kira kemuncak lah. Segala kepahian tersebut terkumpul pada haji, terkumpul pada umrah tersebut. Okey, jadi itulah kita panggil orang kita orang mukallaf, orang yang sanggup menanggung bebanan-bebanan tersebut. Jadi zaman sekarang ni, bebanan mengerjakan haji umrah ni tidak seteruk zaman dulu. Jadi itulah. Maknanya tu antara pasapoh minyak-minyak ni, maknanya sekarang ni dok-doklah terasa sangatlah. Walaupun ada setengah wanita ni nak pakai juga lotion, dok. Nak pakai lotion. Sekejap aje dok, kena pakai juga lotion. Sikit-sikit nak pakai lotion, sikit pakai lotion. UV lah itu dah ini dok. Boleh pakai dok tu. Sebenarnya pertama boleh pakai dengan syarat dengan tidak ada wangian. Itu pertama. Yang kedua, niatkan pakai untuk kesihatan. Bukannya untuk kecantikan. Niatkan untuk kesihatan. Macam kaki-kaki merekoh ke boleh pakai. Itu memang keputusan muzakar haji, memang boleh lah. Itu dah. Okey, kemudian menanggalkan rambut. Tak boleh juga semasa dalam ihram. Menanggalkan rambut dah, bulu-bulu dah pada anggota badan. Ini adalah larangan ihram. Okey, ini boleh tak kita nak balik-balik kepada cerita adik kita tu. Adik kita yang dalam ihram tak sedar 14 tahun. Tentu sekali ke rambut dah. Jadi banyak mana dah dekat rambut. Waktu jadi panjang cerita ni. Kita pula roh nak kira lagu mana nak bayar dam dia tersebut. 14 tahun. Banyak mana kat rambut, banyak mana kena bayar. Kalau ikut hitungan kita, memang mencecoh segala kat puluh ribu juga, termasuk kuku dengan rambut. Itu pucanya adalah masalahnya tidak faham lah. Ingat umrah ni boleh batal gitu-gitu saja. Jadi antara tujuan nak mengelak jadi macam tu, itulah kita cadangkan niat bersyarat tadi. Itulah supaya balik dalam keadaan tidak terikat dengan larangan ihram. Kan? Jadi hak yang kes tersebut memang berat lah. Cuma kita ada terpaksa bertaklik kepada mazhab lain lah untuk merengangkan bebanan membayar dam tersebut yang memang mencecoh puluhan ribu sebenarnya. Kuku puluh ribu dah. Rambut pun sama juga, puluhan ribu juga. Kalau nak puasa, parok. Memang tak mampu nak puasa. Okey dah. Jadi kes rambut balik pada kita dah. Kes rambut ni memang tak boleh lah. Larang ihram tak boleh kat rambut dah. Kalau jemaah ni dia gosok-gosok rambut, ambil wuduk contohnya, walaupun rambut jenis gugur, memang kena dam juga. Tapi kalau jemaah masa ambil semayang tak? Ambil semayang, sapu gitu saja. Lalukan saja tak? Ambil semayang, tiba-tiba rambut terlekat di tangan. Hak tu tak kena. Sebab rambut tu gugur dah. Rambut gugur dah tu, semua tunggu masa je sebab tangan basah. Lalu gitu, memang gugur. Tapi kalau yang kita kata yang salah tu memang jenis terik. Sekalian terik. Kalau sekadar lalu ni tak kena. Sebab gugur dah. Hak contoh terik, hak betul-betul berlaku, biasa memang ditanyalah. Memang banyak kali ditanya adalah jenis, dia ada jenis jemaah ni memang jenis berahi cabut bulu hidung. Cabut bulu hidung, dia memang biasa-biasa cabut bulu hidung tak.
Ha, jadi hak tu cabut lidah ni dia perbuatan spontan yang memang tidak berlaku, tidak mikir, tiba-tiba cabut. Hak tu ada berlaku. Ha, hak tu memang bila cabut lidah ni memang ada usul menarik tau. Memang dia memang lekat di tubuh bila ditarik. Hak tu memang kena lah. Tapi kalau kes rambut tadi ataupun cabut sekekuk kepala opuang tiba-tiba ada rambut gugur dah. Hak tu tak kena sebab memang gugur dah. Bukan dengan perbuatan kita. Okey dah. Okey. Satu lagi opuang diikat rambut dengan apa ni? Dengan getah. Ha, ikat rambut dengan getah. Hak tu kalau tarik ni biasanya narik ke tak menarik ataupun tidak menarik. Kalau rambut yang terlekat pada getah tersebut. Masa kita tarik tersebut dia narik juga, kita rasa kena tarik ataupun memang dah gugur dah. Kalau rambut terlekat pada getah lah. Kalau ragu-ragu, kalau was-was, ha, kena bayar dam lah. Ha, kalau ragu-ragu dan was-was kena bayar dam. Ha, kalau jenis siapa ikat kemas sangat, kalau boleh jangan ikat kemas sangat lah. Ha, kalau boleh lah, saya pun tak tahu kot teknik ikat rambut ni supaya tidak kemas sangat, supaya tak berlaku. Tapi kalau jemaah tarik tersebut adalah ngikut selah dulah tiga lah ke, dia adalah dia punya kiraan dam dia dah. Okey. Tidak dikenakan dam ke atas orang yang berada dalam ihram yang mendapati rambut atau bulu yang gugur atas tilam atau bantal ketika bangun daripada tidur. Nah, ni bangun-bangun ada. Okey, mengerak atau motong kuku tak boleh, tapi biasanya tak berlaku lah sebab jemaah kerak kuku dah sebelum berihram kan. Nah, jadi berbezalah sebab kita sekejap aje, kalau zaman dulu 10 hari buat siapa mungkin jadi panjang dah. Okey, hak ni pun saya nak kaitkan jugalah dengan kehadir kita tu. Hak ni dia banyak dam ni sebab paling kurang seminggu sekali kerak dah. Oh, seminggu sekali, patu kira pula setahun berapa kali pun, kemudian kali pula 14 tahun, memang berpuluh-puluh ribu lah nak bayar dam. Okey, kat kuku. Kemudian seterusnya memotong, menebang, mengerak pokok di tanah haram Mekah juga tak boleh. Oh, ni tak berlaku. Jangan-jangan sangat kita dengar kes-kes berlaku ni. Okey, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya tanah halal ataupun haram. Memburu. Oh, ni pun tak berlaku ni, buru ni. Tapi kalau berlaku antaranya kes pijak belalang sampai mati di Mekah. Ha, dalam ihram pijak. Dalam ihram di Mekah. Di Mekah ni gini. Di Mekah ni sama ada dalam ihram ke tidak dalam ihram, tetap kena dam. Walaupun kita bukan dalam ihram semasa di Mekah. Di Mekah eh. Dalam tanah haram Mekah. Ha, ni. Okey. Hak tu kalau pijak belalang sampai mati, kena bayar mengikut nilai belalang tersebut. Ha, belalang ni berapa harga, bayar seria boleh dah tu. Okey. Dia tetap wajib menyempurnakan dam menurut nilai belalang tersebut. Okey. Kalau nyamuk, lalat, laba-laba, hak tu tak apa. Sebab ni bukan kategori haiwan buruan darat yang halal dimakan. Hak tak boleh yang halal dah. Jadi nyamuk, lalat ni tidak terlibat lah. Okay, kalau tuan-tuan bunuh ke, nyamuk bagi ketik kita ke, kita pun tebus sampai mampu, hak tu tak kena dam. Okay. Kemudian, kalau haiwan buruan yang kita miliki di tanah air ni, seperti buruk koko, buruk pati, kijang, rusa, arnak, sebagainya, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, sebelum pergi Mekah, kena lepas. Kalau kita tak lepas, kita dianggap kita mengurung haiwan buruan, jadi kita ni dosa. Ha, tapi mengikut pendapat kebanyakan ahli fiqh, yang mana tak wajib lepaskan haiwan tersebut kalau kita tak bawa bersamanya ke Mekah. Ha, tak ada orang pergi bawa ke Mekah tak, haiwan tersebut tak. Ha, jadi amalan sekarang tidak mengapalah kalau kita tidak lepaskan haiwan-haiwan tersebut. Okey. Seterusnya, melakukan pendalaman persetubuhan, bersetubuh dan berkahwin dan mengahwinkan dan menerima wakil kahwin. Ha, jadi ini tak ada lah, insyaAllah berlaku. Jadi inilah 13 larangan-larangan ihram yang jemaah tertakluk bermula daripada berniat sehinggalah dia selesai mengerjakan umrah dengan bergunting ataupun bercukur. Jadi kena jaga dah. Okey, sekarang ni kita baru selesai berniat, kita bertalbiah dan kita jaga larangan ihram, dan sepanjang perjalanan sunat memperbanyakkan talbiah. Jadi lepas tu banyaklah, daripada sama ada atas kapal terbang ke ataupun daripada Madinah, sunat memperbanyakkan talbiah. Dan bila sampai ke Mekah, bacalah doa ketika mula melihat kota Mekah. Dia ada doa dia, dan biasanya akan dibekalkanlah buku doa masing-masing. Dah Andalusia pun ada juga kan buku doa. Andalusia akan serahkan buku doa tersebut, dan dia, dalam buku doa tersebut ada doa apabila melihat kota Mekah. Okey, kita pun sampai di kota suci Mekah. Okey. Dan sampai di kota suci Mekah, jemaah akan berehat secukupnya di hotel. Dan akan diberi rehatlah secukupnya. Dan selepas berehat secukupnya, jemaah akan dibawa oleh pembimbing untuk melakukan tawaf. Di mana tawaf ni lah kerja umrah yang pertama bila sampainya di Mekah. Dan baca doa bila melihat Kaabah. Ada juga doa dia, rujuk buku doa tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekarang ni kita nak melakukan tawaf dah. Jadi sebelum nak melakukan tawaf, kita kena kenal lah. Di antara yang penting sekali adalah penjuru Hajarul Aswad. Ha, sebab ini adalah tempat permulaan tawaf kita.
Okey, tawallah maksudnya adalah mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya dan lafaz niatnya sebelum kita mulakan tawaf umrah, niatnya adalah saja aku tak umrah tujuh keliling kerana Allah Taala. Nah, ini lafaz niat dia. Sunat berniat dah. Sunat berniat sebelum memulakan tawaf, saja aku tak umrah tujuh keliling kerana Allah Taala. Syarat-syarat tawaf yang pertama, suci pada hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya pertama, wajib ada sembahyang. Jadi bermakna sebelum jemaah keluar daripada hotel untuk menuju ke Masjid Haram, mutawif akan pesan ambil air sembahyang belaka. Semua ambil wuduk belaka. Kalau wanita yang dalam keadaan haid, waktu berehat dalam bilik. Ha, sebab tak bolehlah untuk melakukan tawaf sebab dia dalam keadaan haid dah. Okey, jadi waktu berehat. Kalau yang boleh tawaf, kena ambil sembahyang belaka. Kemudian timbul pula isu sentuhan kulit ketika tawaf. Isu sentuhan kulit ketika tawaf, kalau ikutnya mazhab yang muktamad dalam hak kita amalkan sekarang dalam mazhab Syafi'i, kalau sentuh laki wanita, hak boleh nikah, suami isteri contohnya, ataupun orang lain yang boleh nikah, maka batal. Yang menyentuh dan kena sentuh, sengaja ataupun tak sengaja, ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Nah, sekarang ni lelaki tawaf, boleh kerana tawaf ni adalah suasana keadaan yang suasananya adalah keadaan yang bersesak, maka fatwa tabuh haji membolehkan kita tawaf kalau berlaku sentuhan kulit lelaki dan wanita, hak boleh nikah sama ada sengaja, maksudnya dikira batal wuduk kalau berlaku sentuhan kulit lelaki dan wanita dan timbulnya syahwat. Bila ada syahwat, ada rasa perasaan terangsang, barulah batal. Tapi kalau tidak ada terasa terangsang, maka boleh teruskan tawaf walaupun tersentuh. Kadang-kadang kita akan jumpa ada jemaah wanita, hak jenis tak pakai stocking, dia akan pijak kaki kita lelaki ataupun kita tersepak kaki dia. Secara umum wanita dia pakai stocking, tapi ada jenis mazhab yang ni dia tak pakai stocking. Jadi mungkin berlaku sentuhan tersebut, mungkin hak tu yang akan berlaku ni mudah berlaku macam tu, kaki sepak tersentuh. Jadi biasanya kalau sentuhan secara spontan lagu tu, biasanya tak ada apa-apa, tak ada akan timbul terangsang. Kita pula ni nak buat ibadat, nak fokus pada tawaf, nak khusyuk, nak tawaduk semua sekali, biasanya tak ada lah terangsang tersebut, maka boleh teruskan tawaf kita tersebut. Okey, bagi wanita yang sedang berhaid, kena tunggu sampai haidnya kering, mandi wajib, ambil wuduk, barulah boleh melakukan tawaf dah. Seterusnya, suci daripada najis pada pakaian badan dan tempat tawaf. Okey, najis pada pakaian dan tempat najis pakaian badan, pastikan cek sebelum kita pergi tawaf tu bersih belaka dan tempat tawaf. Tempat tawaf ni biasanya akan disucikan seolah-olah oleh pihak Masjidil Masjid Haram. Okey. Kemudian menutup aurat sebagaimana dalam solat. Orang lelaki paling kurang semuanya antara pusat dan lutut, tapi biasanya atas pakai jugalah. Orang puan semua sekali, tubuh badannya kecuali muka dan tapak, muka dan tapak tangan. Okey, hendaklah dimulakan pada sudut Hajarul Aswad. Okey, tekan tadi dah. Ini gambar sujud Hajarul Aswad. Dia ada lampu dia. Ini lampu daripada arah yang lebih dekat sikit. Dia setentang lah ni, sujud Hajarul Aswad. Okey. Ini kalau tawaf dalam masjid dah. Okey. Sewaktu berjalan melakukan tawaf, Baitullah adalah sentiasa berada di sebelah kiri bahu. Maksudnya kita mengirikan bangunan Kaabah. Okey. Jadi kita kena kekalkan bahu kita ni sentiasa mengirikan bangunan Kaabah. Jadi kalau tertolak-tolak, maka kita kena betulkan segeralah bahu kiri kita itu. Okey, berjalan itu dengan tujuan tawaf. Maksudnya masa kita tawaf ni, kita sedar kita ni tawaf. Kita ni tawaf dah. Boleh ke berlaku jemaah lari niat ketika tawaf? Jawapannya boleh. Contohnya jemaah yang terpisah daripada kumpulannya, kemudian dia takut, ataupun berpisah pada suami, kemudian dia takut, dan kemudian dia berjalan lepas tu kerana nak cari suami saja ataupun nak cari kumpulan saja, tak ada niat pun dia nak tawaf, maka batal pusingan tersebut. Jadi kena ingatlah. Jadi oleh kerana itu kita kena sentiasalah berada dalam kumpulan kita supaya tak berlaku. Kena pula kita ni takut dak rajin keluar jauh, dak rajin sampai Mekah, dak rajin keluar daripada Terengganu ni, jadi takutlah pergi tempat orang pula dak. Okey, jadi yang penting kena kekalkan niat tawaf. Dah cukup tujuh keliling dengan yakin. Maksudnya kalau was-was 6, 7, 6, 7 baru 6. 6, 7, 6, 7 baru 6 dah. Okey, itu maksudnya kiraan dia. Kalau 5, 6, 5, 6 baru 5. Maka kena tambah lagi lah biar cukup 7 pusingan. Kalau tawaf secara kumpulan, tiba-tiba sampai satu perikat, kawan-kawan kata 7 dah, kita baru rasa 6. Padahal kita rasa tidak berpisah pun dengan rakan kumpulan. Hak tu nak pakai kawan ke nak pakai diri sendiri? Jawabnya, keyakinan itu adalah pada diri sendiri. Jadi kita kena tambah juga. Selagi tak yakin cukup 7 pusingan, kita jangan tubik daripada kawasan tawaf tersebut. Okey.
Dan tawaf itu hendaklah dilakukan dalam masjid, masuk dalam masjid haram dan di luar daripada bahagian Kaabah seperti Hijr Ismail dan Syazarwan. Maksudnya luar daripada Hijr Ismail dan Syazarwan ni semasa tawaf tidak boleh menyentuh bangunan Kaabah, kelambu Kaabah, Hijr Ismail dan Syazarwan. Syazarwan ni tapak Kaabah. Jadi pendek kata, semasa tawaf ni kita kena tawaf berjauhan sedikit daripada bangunan Kaabah. Dan biasanya amalannya memang macam tu. Kalau kita bawa, kita tawaf secara berkumpulannya, kita tak bawa, kalau saya mutawih ke ataupun siapa-siapa Haji Amin ke mutawih, kita tak akan bawa jemaah dekat dengan bangunan Kaabah. Kerana akan menyulitkan kelancaran perjalanan jemaah kita. Sebab lagi rapat dengan bangunan Kaabah, suasana jari semakin sesak. Jadi dia akan mengganggu, melancarkan pergerakan jemaah kita. Jadi oleh kerana kita tawaf jauh daripada bangunan Kaabah, maka tidak akan timbul lah isu nak pegang bangunan Kaabah, Haji Ismail dan sebab dengannya. Kalau jemaah berasa nak pegang juga, itu adalah luar daripada umrah lah. Maksudnya itu urusan sendiri. Sebagaimana seperti mengucup Hajarul, Hajar Aswad. Sebab selama ni duk tengok gambar saja dok. Tengok gambar pada jauh saja. Nak tengok lah tinggi mana Kaabah, batu dia lagu mana, itu urusan sendirilah. Biasanya tak ada lah, ajami tak ada lah. Maksudnya melawat Masjid Haram nak pegang Kaabah tak ada, itu biasa urusan sendirilah. Sebagaimana nak kucuk Hajarul Aswad. Okey, itu syarat-syarat dia. Sekarang ini pergi pada sunat-sunat tawaf. Pertama, tawaf dengan berjalan kaki. Ini tak ada isu. Biasanya jemaah selagi mana dia sihat, dia akan berjalan kaki. Tapi bagi uzur, bagi jemaah uzur, boleh naik kenderaan. Sekarang ni boleh pakai kursi roda. Dan sekarang ni juga boleh sewa skuter. Skuter ni dia guna bateri. Boleh bawa seorang, boleh bawa dua orang, boleh. Bergantulah kepada kemampuan kita, pitih kita. Nak bawa ramai bolehlah bayar, mungkin ada harga RM50, mungkin ada RM100. Jadi saya agak-agak gitulah harga, tapi nak tahu harga terkini kena tanyalah pihak Masjid Haram. Mungkin pihak Andalusia boleh urus kau, boleh cari nak cari skuter dah. Okey. Bolehlah naik skuter, boleh. Terutama sekali bagi yang uzur. Bagi yang sehat, kalau nak naik skuter sah juga, tapi kurang afdal lah, kurang afdal eh. Hanya afdalnya tetap berjalan kaki. Kerana berjalan kaki ni menunjukkan kerendahan diri kita. Sebab bab tawaf ni dia juga ambil sebahagian besar daripada bab sembahyang yang ada merendah diri, khusyuk, tawaduk. Jadi naik kenderaan dengan berjalan kaki, dia punya tawaduk ni lebih tinggi. Sebab itulah afdal berjalan kaki. Sebab kita pergi ke sana ni nak buat ibadat dah. Bukan nak pergi menunjuk diri, nak meninggi diri, nak pergi melancung. Tapi nak buat ibadat, kena menunjukkan kerendahan diri kita kepada Allah SWT. Kemudian, sunat seterusnya beritibak, itu buka bahu sebelah kanan bagi lelaki. Ini saya dah khabar tadi dah. Sunat beritibak pada 7-7 keliling. Okey. Gambar beritibak dah. Okey, seterusnya berlari-lari anak bagi lelaki pada pusingan 1, 2 dan 3. Pusingan keempat, 5, 6, 7 berjalan macam biasa saja dah. Okey, jadi ni biasanya kalau kita tawaf secara berkumpulan ni, lelaki ni ataupun dia bawa isteri dia, biasanya malam lepas-lepas biasanya tidak berlari-lari anak. Biasanya tidak berlari-lari anak. Sebab kalau dia berlari-lari anak, dia akan terpisah daripada kumpulan. Biasanya mutawih dia akan bertanggungjawab dengan kumpulan dia. Dan juga kalau suami berlari, isteri akan tertinggal. Jadi kesimpulannya memang pendek kata tak berlari-lari anak lah. Apatah lagi kalau suasana sesak. Memang tak berlari anak. Dan kita pula duduk dalam kumpulan, biasanya tak berlari anak lah. Memang kalau itibak tak apa. Itibak tidak jadi masalah. Tapi berlari anaknya amalan biasa. Kalau tahu bercakap kumpulan ni memang tak berlari anak lah bagi lelaki lah. Okey, kemudian melakukan istilam sentuh Hajar Aswad kemudian kucuk Hajar Aswad. Kalau tidak mampu, isyarat saja daripada jauh pada Hajar Aswad dan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dan kucuk tapak tangan tersebut. Okey. Kemudian Yamani, rukun Yamani pun sama juga. Sunat kita sentuh dia tapi tak sunat kucuk rukun Yamani. Dan biasanya menjadi amalan kita isyarat saja daripada jauh. Dua-dua tempat ni, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani, biasanya amalannya kita oleh kerana kita tawaf berjauhan daripada bangunan Kaabah, kita hanya isyarat saja. Dan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dan kita kucuk tapak tangan tersebut pada dua-dua tempat ini. Okey. Kemudian, ni sekalipun tak adalah, jemaah hanya dinasihatkan isyarat sajalah pada dua tempat ini. Dan jika mahu kucuk Hajar Aswad, pastikan dia dilakukan di luar daripada masa tawaf. Okey. Seterusnya membaca doa dan wirid. Tu tuan-tuan boleh rujuklah daripada buku doa kita dah. Dia ada pusingan pertama, ada dua, ada tiga, dah ada. Kalau payah bacalah mana-mana doa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah alazim. Bolehlah baca waktu.
Pada setiap masa pun tak jadi masalah. Baca Quran pun boleh, apa-apa saja pun boleh. Jangan sajalah. Ha, kalau mampu baca hak dalam buku doa boleh. Kadang-kadang kalau terlalu sesak, bertolak-tolak, susah juga kita nak baca hak dalam buku tu. Jadi kita jangan kosong sajalah, sebab kita penuhilah dengan doa dan zikir dan wirid, kerana masa tawah ni antara masa yang mustajab doanya. Okey, berturut-turut 7 pusingan tawah tersebut. Maksudnya pusingan 1, 2 dan 3 sampai ke sudah ni, sampai ke 7, kita buat sekali arung lah. Kalau penat boleh berhenti dan sambung pada tempat kita berhenti tadi. Tapi yang moleknya kita balik kepada pangkalnya, itu pada penjuru Hajar Aswad. Contohnya kita dah tawaf pusingan yang kelima, masuk yang keenam, 10 lakah penat. Mak kita kata rehat dulu lawang, letihnya. Kita pun bawa mak kita pergi tepi. Jadi maksudnya masa tu pisahlah pada kawan tau. Lepas tu kita berehat setengah jam, picit labu beti mak kita, sambung balik. Kita boleh sambung pada tempat kita berhenti. Tapi dalam keadaan besok-sesok ni kita takut kita salah. Molek kita pergi balik kepada puncanya adalah pada penjuru Hajarul Aswad. Jadi kita sambunglah pusingan ke-6 dan seluruhnya pusingan yang ke-7 sampai habis. Okey. Tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Ha, ini kita sebut tadi ni sama seperti solat, walaupun bertolak-tolak, bersesak-sesak, tapi kita cuba dengan tawaduk ni merendah diri. Merendah diri pada Allah Subhanahu taala. Khusyuk ni dengan petua untuk khusyuk ni dia kata tawaf jauh sikitlah pada bangunan Kaabah dan suasana sekarang ni, terutama sekali bila sesak. Langkah menjadi semakin banyak, lagi banyak pahala. Kan? Ha, mengikut setiap langkah tersebut. Ha, jadi kita boleh khusyuk ketika tawaf tersebut. Ha, jangan fikir benda-benda lain lah. Ha, kita tumpukan kepada tawaf kita tersebut. Supaya banyak pahala kita. Ha, inilah lebih kurang gambaran tawaf dah. Ha, gambaran tawaf kita bermula pada penjuru Hajar Aswad. Kita niat saja kutah umrah 7 keliling kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita pun isyarat bismillah Allah Akbar kucuk. Kemudian kita pun berjalan baca doa, baca zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sampai ke ruku yamani isyarat bismillah Allah Akbar dan kucuk. Kemudian kita sunat baca sini rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jumpa kembali penjuru Hajar Aswad, dapatlah satu pusingan tawaf, dan seterusnya begitulah kita buat sehinggalah kita cukup tawaf kita sebanyak 7 kali pusingan. Okey, dan selesai kita tawaf, kita disunatkan menunaikan solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim lah. Fahniaknya usalli sunnata tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau orang terlalu ramai, kita tak boleh tawaf betul-betul di belakang makam Ibrahim, maka kita kena mengundur ke belakang. Undur-undur sehinggalah sampai tempat yang selesa. Okey. Rakaat pertama sempat Fatihah baca kuliah, rakaat kedua sempat Fatihah baca kul huwallah, kul huwallah. Okey. Ini adalah gambaran jemaah sedang menunaikan solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kalau tuan-tuan tengok, ada yang katuk bahu, ada yang buka bahu. Kalau tadi kita khabar sunat antara ketika tawaf sunat beritibak tau, buka bahu belah kanan. Tapi untuk menunaikan solat sunat tawaf, kita kena katuk balik. Kalau kita buka, sah tetapi makruh. Ya, macam soalannya semayang tak pakai baju. Sah tetapi makruh. Jadi kena ingat jemaah lelaki, walaupun semasa tawaf kita sunat buka bahu, jadi bila nak sembahyang sunat tawaf, katuk balik bahu kita tersebut. Jadi bila nak pergi sa'i, buka balik bahu kita itu dah. Okey. Dan sunat juga berdoa di belakang makam Ibrahim dan juga di Multazam, itu satu kawasan antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah, itu antara tempat yang mustajab doa. Dan seluruhnya minum air zam-zam sepuah-puahnya sunat, dan kemudian keluar sunat keluar daripada kawasan tawaf melalui Babu Safa, itu pintu Safa, untuk melakukan sa'i pula. Okey, biasanya jemaah akan ikutlah pergerakan mutawif kita. Sekarang ni dah selesai tawaf, kita nak nak benda pula ni. Apa lekat eh. Kami bertegi dah. Jajak. Okey, ni gambar ni, gambar Hajar Aswad. Okey. Ni rukun Yamani dan Syazarwa. Syazarwa ni tapak Kaabah dah. Tapak Kaabah. Ini Multazam. Multazam ni gambar yang inilah yang gambar saya buat anak panah tu, antara tempat yang mustajab doa dah. Kalau tak boleh rapat, boleh doa pada jauh. Kita tujukan pada Multazam, antara tempat yang mustajab doa. Ini adalah Hijr Ismail, masa tawaf kena jauh sikitlah daripada bangunan Kaabah dah. Ini suasana, okey, suasana tawaf. Okey, sekarang ni kita selesai tawaf, kita nak sa'i pula. Sa'i ni maksudnya kita ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah.
Lafaz niat sa'i umrah sebelum mulakan sa'i adalah ketika berada atas bukit Safa, kita niat dalam hati saja aku sa'i umrah tujuh keliling, tujuh kali kerana Allah Ta'ala. Tujuh kali lah. Nah, keliling ni takut jadi salah faham. Kita kata tujuh kali kerana Allah Ta'ala. Okey, syarat-syarat sa'i pertama hendaklah dilakukan selepas melakukan tawaf. Dia hendaklah dilakukan selepas melakukan tawaf. Ini melibatkan tertib. Jadi tuan saya kata tadi kena melibatkan tertib. Jadi jemaah wanita yang dalam keadaan haid, masa nak pergi tawaf tu, dia kata ustaz saya tak boleh tawaf ustaz, tapi kalau saya nak sa'i dulu boleh tak? Saya sa'i dulu sebab sa'i ni hak belajar orang puan haid boleh sa'i. Jadi nak sa'i dulu, lepas saya kering haid nanti saya tawaf lah. Jadi jawapannya tidak boleh sebab dia melibatkan tertib, itu rukun umrah yang kelima tu dah. Jadi ni dia punya syarat dia hendaklah lakukan selepas melakukan tawaf. Dan yang kedua dimulai daripada bukit Safa dan disudahi di bukit Marwah. Safa dulu kemudian Marwah dah. Dan cukup tujuh kali dengan yakin yang dikira daripada Safa ke Marwah sekali dan daripada Marwah ke Safa jadi sekali lagi. Itu cara kiraan dia lah. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa jadi dua. Safa ke Marwah tiga, Marwah ke Safa empat. Safa ke Marwah lima, Marwah ke Safa enam, Safa ke Marwah tujuh. Gitulah dia punya kiraan dia lah. Dan hendaklah sa'i sehingga sampai ke penghujung tempat sa'i di bukit Safa dan bukit Marwah pada tiap-tiap kali. Kena sampai di hujung. Okey. Kalau ikutnya di tiang antara Safa Marwah tu sampai di tiang paling akhir sekali tu, dia kira sampai di hujung dah tu. Tak perlu sampai lajak naik ke atas. Nanti ada gambar saya akan tunjukkan. Okey. Hendaklah sa'i di tempat dia tentukan sekarang, tempat sa'i sekarang ni, dan mengekalkan niat untuk bersa'i sepanjang masa untuk melakukan sa'i tersebut. Kekalkan niat untuk bersa'i. Maksudnya sama seperti mengekalkan niat ketika tawaf dah. Okey, sunat-sunat sa'i pertama menuju ke tempat sa'i melalui pintu Safa, hak kita khabar tadi, sepas tawaf kita ikut babu Safa untuk pergi melakukan sa'i. Ini pintu dia. Pintu dia tu bersebelahan dengan penjuru Hajar Aswad ni lah. Ni lampu dia, ni lah dia punya pintu dia. Sunat ikut laluan ini. Kalau pergi laluan lain boleh juga. Tapi laluan jadi sunat sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tawaf ikut laluan ni. Karena laluan ni mudah. Kalau ikut pintu ni zaman Nabi tak ada. Memang tak ada lagi. Tapi orang buat tanda sampai lepas pada itu ikut laluan ini. Kerana laluan ini kalau ikut lalu, kalau kita pergi straight, memang terus-terus berjumpa dengan bukit Safa. Jadi dekat sikit lah. Okay. Dan menaiki bukit Safa dan Marwah hingga sampai ke batu-batu bukit. Naik ke atas tu sunat untuk lelaki. Tapi sekarang ni semua orang naik belakang. Orang pun naik juga. Sebab mutawih bawa dah. Jadi biasanya orang khabat belakang. Kalau ikut puan ni sampai ke bawah saja. Tapi oleh kerana sekarang ni mudah naik dan mutawih bawa, jadi semua naik belaka lelaki ataupun orang puan. Sebenarnya hok naik sampai ke atas bukit itu adalah sunat bagi lelaki sahaja dah. Okey. Dan mengadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua-dua belah tangan sambil mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham setiap kali berada di atas bukit Safa dan bukit Marwah. Ni. Sebelum kita mulakan perjalanan dan pergi ke Safa ke nak pergi ke Marwah, mengadap kiblat, angkat kedua belah tangan, bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham, barulah kita jalan untuk ke pergerakan seterusnya. Ini dia punya kedudukannya. Kalau Safa, dia punya Kaabah kiblat memang mengadap ke arah macam tu. Kalau ke Marwah, kita akan mengadap. Kalau Safa boleh nampak bangunan Kaabah sebab tidak terlindung dengan dinding, ada tiang-tiang je. Tapi kalau di Marwah memang tak boleh nampak bangunan Kaabah sebab terlindung dengan dinding dan juga terlindung dengan dinding lah terutama sekali. Jadi kita nak tahu kedudukan kita menghadap kiblat adalah kita melihat kepada garisan-garisan solat di atas lantai. Barulah kita nampak arah ke kiblat tersebut. Okey. Berlari lari anak bagi lelaki, tidak bagi wanita bila sampai di satu tempat yang bertanda lampu hijau. Ini lampu hijau ni sunat bagi lelaki berlari anak. Biasanya untuk di berlari anak di tempat sa'i ni mudah sikit sebab dia lepas daripada lampu yang kedua, lelaki boleh memperlahankan pergerakan dan kita akan berjalan bersama kumpulan masing-masing pulak. Tapi kalau masa tawaf, kalau berlari dia mudah hilang. Sa'i dia jalan straight je. Tapi tawaf ni dia bersimpang siur, orang bagi melintah kita jadi mudah hilang. Sa'i insya-Allah dia tak mudah hilang. Tapi boleh hilang juga. Boleh berlaku-laku di Mekah ni. Okey, berturut-turut antara sa'i. Maksud berturut-turut ni kita ni berjalan buat sekali sudah. Kalau kita berehat atas bukit Safa bukit Marwah ni untuk berdoa bertakbir tu, waktu kita tidak menganggap putus mualaf. Kita masih lagi dalam package dia, package sa'i. Okey dah. Kalau berhenti lama-lama tu boleh, terutama sekali rehat. Kena pula Safa Marwah ni jarak dia jauh, lebih kurang 450 meter, jauh juga tu. Kena pula uzur, jadi kita akan banyak berhenti.
Okey, jadi boleh berhenti dan sambung pada tempat kita berhentilah. Boleh sikit undur sikitlah ke belakang baru kita sambung. Dan seterusnya sunat sa'i suci pada hadas besar dan hadas kecil. Hak inilah yang kita beza sikit dengan tawaf. Tawaf disyaratkan suci pada hadas besar dan hadas kecil, kena ada sembahyang. Wanita haid tak boleh nak sa'i. Tapi untuk sa'i, orang puan boleh, orang haid boleh sa'i. Orang kita kalau terbatal air sembahyang boleh sa'i. Terkentuk contohnya lah. Semasa sa'i boleh terdukan sa'i. Asah. Cuma tawaf saja dia hukum ketat sikit dalam bab ini, disyaratkan ada sembahyang dan disyaratkan suci pada hadas besar. Ha, jadi sebab tu orang puan haid tak boleh nak sa'i. Orang lelaki atau orang terkentuk semasa tawaf kena ambil air sembahyang semula. Sekarang ni mudah. Dalam Masjid Haram ada tempat boleh ambil air sembahyang, kita ambil sembahyang dan kita sambung pada tempat kita berhenti kalau kita terkentuk, tapi mulanya kita sambung pada penjuru Hajarul Aswad. Okey, berjalan kecuali uzur maka boleh menggunakan kenderaan. Ni pun sama juga. Ha, kalau kita uzur, tawaf dak gerak, sa'i pun dak gerak juga, boleh naik kenderaan, siap pitih lah. Ha, berupah ke ataupun kita tolak, tapi kalau kita sewa skuter, ha, maka kena siaplah ke pitih kerana skuter tu disediakan oleh pihak Masjid Haram. Dan banyaklah berdoa ketika sa'i tersebut kerana semasa sa'i dan juga atas bukit Safa dan Marwah ini adalah di antara tempat yang mustajab doanya. Dan beritibak buka bahu belah kanan bagi lelaki. Okey. Ini adalah cara tata cara ringkaslah untuk kita sa'i. Kita ada bukit Safa, kita berniat saja ku sa'i umrah 7 kali kerana Allah Taala. Kita mengadap ke arah bangunan Kaabah, angkat kedua belah tangan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Kemudian kita betul balik tubuh kita, kemudian kita pun berjalanlah sampai lampu hijau. Sunat bagi lelaki bila lagi anak, bila melepasi lampu hijau yang kedua berjalan macam biasa sampailah ke Marwah, dapat 1 kali sa'i. Kita buat pusingan U atau bukit Marwah, kita berdoa dan kita mengadap ke arah kiblat. Masa berdoa dan akad kedua tangan, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Kita betul balik tubuh kita, kemudian kita berjalan-jalan berdoa berzikir sampai jumpa lampu hijau. Yang pertama ni sunat bagi lelaki bila lari anak sehingga melepasi lampu hijau yang kedua, kemudian berjalan macam biasa sampailah ke Safa, dapatlah 2 kali sa'i. Begitulah kita teruskan sa'i kita, di mana sa'i kita ni akan selesai di Marwah sebanyak 7 kali sa'i. Okey, ni dia punya lokasi daripada jarak atas lah. Ha, kerana itu Safa dan bawah ni Marwah, dan Safa ni setentang dengan penjuru Hajarul Aswad. Okey, ni adalah gambar bukit Safa yang ada, yang dilingkungi oleh pagar kaca lah. Ha, ni tiang ni. Tiang ni sebenarnya sama ada di Safa dan Marwah ni adalah tempat sekurang-kurang sa'i. Kalau sampai sini cukup dah sebenarnya. Ha, cukup dah. Ha, tapi biasanya kalau mutawih umrah ni dia akan bawa lajak naik ke atas. Kalau mutawih haji mungkin sampai di tiang ni saja. Ha, ni bergantung. Maknanya kalau sampai di tiang ni kita terbuat pusingan nak pergi ke Safa ke Marwah pula ke, sudah memadai dah. Okey, ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Ini atas bukit Marwah, dia ada saki-baki batu yang boleh pijak atasnya. Dan ini adalah kawasan lampu hijau yang kita sebut tadi, sunat berlari bagi jemaah lelaki. Okey, selepas selesai sa'i, sampailah masanya untuk rukun umrah yang terakhir, iaitu bergunting ataupun bercukur. Jadi, afdal cukur semua sekali bagi lelaki. Bagi wanita, bergunting saja. Bagi yang botak licin, sunat baginya melalukan mata pisau atas kepalanya. Botak licin ni biasanya hak nyakit lah secara khususnya. Okay, secara khususnya hak yang berpenyakit. Tapi biasanya kalau jemaah hak jenis botak dah, mungkin ni berlaku pada umrah yang kedua, ketiga dah. Kalau masih lagi pendek, kalau ada tunggu-tunggu tu, kalau gua tidak makan, kena guna mata pisau cukur. Nanti saya akan sebut lepas pada ni. Okay, kalau kita nak bergunting, kita gunting sekurang-kurangnya 3 helai saja. Ha, wanita memang gunting sajalah di hujung rambut. Mana-mana hujung pun boleh juga. Yang penting rambut di kepala. Kalau suruh jari, kalau pendek daripada suruh jari masih lagi dibolehkan . Okey. Dan kalau nak ambil afdal bagi bergunting, kalau lelaki kena ambil rata semua sekalilah meratai suruh kepalanya. Tapi walaupun bagaimanapun kita recommend jemaah supaya bercukurlah semua sekali . Okey. Sekarang ni kemudian timbul isu. Kadang-kadang semasa sampai di Marwah bila dah selesai, kita tengok, aku tengok mu tengok aku. Kita kata awak gunting rambut saya. Dia pun kata saya tak gunting lagi. Ha, jadi macam mana situasi tersebut? Jadi jawabnya, kita walaupun kita tak gunting lagi, kita boleh gunting rambut kawan kita. Sebab rambut kawan kita tu halal dah untuk digunting.
Ha, cuma yang terbaiknya sebelum kita gunting rambut kawan kita, kita gunting dulu rambut kawan kita. Kita gunting dulu rambut kita sendiri, barulah kita gunting rambut kawan kita itu. Itu cara dia yang terbaiklah. Okey, dengan melakukan guntingan ataupun cukuran ini, maka selesailah kerja umrah dan terlepaslah diri jemaah daripada larangan-larangan dalam ihram. Itu adalah tata cara dia. Okey, ini gambar dia lah. Jadi selesailah umrah pertama dia. Jadi sekarang ni timbullah, biasanya pihak mana-mana package pun dia akan bawa jemaah pergi umrah yang kedua. Jadi tata caranya, kalau dia kata jika jemaah mahu melakukan umrah yang kedua, ketiga dan seterusnya, biasanya mereka akan pergi berniat di tanah halal. Biasanya dia akan pergi berniat di Tan'im. Tan'im ni lebih kurang 5 km daripada Masjid Haram ataupun jiranah 22 km daripada Masjidil Haram. Dengan melakukan perkara-perkara yang sama, iaitu memakai pakaian ihram. Jadi biasanya untuk pergi ke Tan'im, ke jiranah ni, pakaian ihram ni biasanya ramai dia bersiap di hotel lagi. Pergi ke Tan'im, jiranah tu pergi berniat saja. Biasanya dibuat macam tu untuk selarahkan pergerakan supaya cepat. Tapi kalau jemaah nak pakai di sana, nak mandi-mandi di sana, dia akan jadi lambat. Itu terserahlah kepada mutawif. Kalau mutawif kata kita buat sunat-sunat ni di hotel belakalah, kita pergi ke sana mungkin pergi menunaikan solat sunat ihram saja. Lepas tu kita naik kebah, kita pergi niat. Itu boleh juga, tak jadi masalah. Walaupun afdal semua buat di sana belaka, buat di Tan'im belaka ataupun buat di jiranah belaka, mandi ke pakai ihram, semua afdal buat di situ. Tapi dari segi operasi, biasanya hal macam sekarang buat takdir lah. Segala mandi-mandi semua sekali itu buat di hotel. Pergi ke Tan'im itu pergi berniat saja. Ataupun kalau nak buat lebih sikit, menunaikan solat sunat ihram di sana. Okey, seterusnya, berniat umrah di Miqat, iaitu di Tan'im ataupun jiranah. Lepas berniat, buatlah segala sunat-sunat bertalbiah dan jaga larang ihram. Dan seterusnya, pergi masuk ke Masjid Haram, tawaf dengan syarat-syarat dan sunat-sunatnya, sa'i dengan syarat-syarat dan sunat-sunatnya, dan seterusnya bergunting ataupun bercukur. Ini dia punya lokasi berniat, Miqat dia. Ini biasanya jemaah sama ada pergi ke Tan'im, jiranah ataupun Hudaybiyah. Ini tempat biasa pergi, inilah tiga tempat ni untuk pergi pasal niat umrah kalau kita berada di Mekah untuk umrah kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, ni adalah Miqat umrah di jiranah, gambar dia. Ni Miqat Tan'im dan ni adalah di Hudaybiyah. Okey, perlu diingatkan, umrah yang kedua dan seterusnya lah, ketiga, keempat dan seterusnya merupakan umrah sunat. Walaupun ianya sunat, para jemaah tetap diwajibkan menyelesaikan kerja-kerja umrah tu dari awal hingga akhir, bermula pada niat, tawaf, sa'i dan bergunting dan bercukur. Jangan sesekali tidak menyelesaikan kerja-kerja umrah itu sampai habis, kononnya atas alasan sunat je. Ini yang berlaku ni. Walaupun ini umrah sunat, kena buat juga sampai habis sebagaimana umrah wajib. Jadi jangan nak batal umrah ni atas dasar sunat je. Kalau nak batal macam tu, tidak jadi batal. Dia ibadat haji dan ibadat umrah ni, dia jenis ibadat yang tak boleh batal begitu saja. Walaupun kita kata nak batal, maka dia tidak batal. Ada lain seperti semayang. Kalau semayang ni contohnya kita ketuk dah, batal lah. Ambil semula. Jadi hak yang pertama buat tu batal. Puasa kalau kita makan, ya, kita melakukan persubuhan, batal puasa. Ya, batal puasa hak tu tak jadi, kena qada balik. Tapi haji umrah ni tak boleh nak batal malah. Contohnya umrah yang kelima, pergi dah niat dengan kawan-kawan, niat dah pergi Tan'im. Tiba-tiba sampai ke Mekah rasa malah. Kita pun kata, aku nak batal, aku nak cancel. Dia pun masuk bilik, pecahkan ihram, pakai-pakai biasa, buat macam tak ada apa-apa. Memang dari segi diri dia tu memang tak ada apa-apa pun. Maksudnya boleh pakai-pakai biasa, makan, minum, balik Malaysia, pergi jabat, pergi kerja, memang tak ada apa-apa. Tapi dari segi hukumnya, masih lagi dalam ihram. Cara nak keluar adalah dia kena selesaikan rukun-rukun seterusnya itu dengan tawaf, dengan sa'i dan seterusnya bergunting ataupun bercukur. Hak inilah yang berlaku pada adik kita tadi tu. Itulah dia punya cerita. Walaupun ada cara sebenarnya panjang, cara penyelesaian dia lah. Kalau ada kata dia banyak step dia, saya tak boleh panjangkan lah sebab ni saya pernah bercakap pasal isu ni kat sejam juga. Tapi dia akan jadi panjang lah macam mana. Cuma kita ada cara dia untuk mengelakkan daripada berlaku tersebut. Pertama, kalau wanita haid, kita ada caranya dengan niat bersyarat. Dan kalau yang dah buat, kita kena selesaikan dengan niat tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur. Jadi kena sekali berniat, walaupun umrah sunat, kena buat sampai habis dah. Okey, begitu.
Dan jemaah boleh melakukan umrah untuk orang lain apabila dia telah selesai melakukan umrah pertama, itu umrah wajib bagi dirinya walaupun dia masih belum melakukan haji. Mungkin dari kalangan jemaah ni haji tak pernah buat, tapi dia pergi pertama kali ni dia buat umrah. Dia buat umrah, dah selesai umrah wajib bagi diri dia, dia boleh buat umrah untuk mungkin ayah dia, mak dia yang masih belum menunaikan umrah bagi diri dia, dia boleh buat dah. Dan ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat tersebut saya dalam buku saya memang ada tulis lah, saya detail lah. Dan banyak benda-benda yang hukum hakam Mekah pun saya ada tulis. Tuan-tuan boleh dapatkan depan tu saja dah. Harga 20 riyal. Okey. Akhir sekali, tawaf wada'. Sebelum keluar daripada meninggalkan kota suci Mekah, wajib melakukan tawaf wada' dengan mengikuti segala syarat dan sunat-sunat tawaf yang disebutkan sebelum ni lah. Ni tawaf wada'. Dia dari segi syarat tawaf, sunat-sunat tawaf sama seperti yang kita sebut tadi. Cuma ada beza sikit. Pertama, wajib berniat tawaf. Pertama, saja aku tahu wadak tujuh keliling kerana Allah Ta'ala. Ini wajib berniat dah. Saja aku tahu wadak tujuh keliling kerana Allah Ta'ala. Dan tahu wadak ini dilakukan selepas segala persiapan untuk pulang ke tanah air sudah selesai lah. Maksudnya, beg-beg selesai dah. Kemah-kemah dah. Urusan beli belah sudah selesai dah. Bergambar ke bersedekah selesai belakalah. Bergambar pun sama juga sebab nanti saya akan sebut kalau ikut fatwa tabu haji selepas tawadak ni kalau bergambar akan jadi masalah menyebabkan tawadak tersebut jadi ada cacat sikit, jadi kena buat tawaf semula sedangkan orang nak balik dah, jadi kena selesaikanlah bersedekah ke gambar kena selesai. Okey, wanita dalam keadaan haid dikecualikan daripada melakukan tawadak, namun sunat baginya pergi ke mana-mana pintu masjid haram dan berdoa lah. Doa apa-apa saja doa. Okey, melakukan tawadak ni terdapat sedikit perbezaan dengan tahun umrah. Pertama, memakai pakaian biasa dengan menutup aurat, bukan ihram. Maknanya orang lelaki boleh pakai pakaian biasa lah, pakai jubah ke, pakai seluar ke, boleh pakai pakaian biasa, pakai piyah pun boleh juga. Tapi orang puan, walau bagaimanapun, kalau pakai tawaf untuk tawadak dia sama seperti pakaian umrah dia jugalah, sebab syarat dia kena menutup aurat dia semua sekali. Mungkin ada yang jemaah mungkin dia tak pakai lah, pakai warna putih dah, pakai warna hitam ke dan sebagainya, tapi yang penting tutup auratnya semua sekali. Okey, tidak melakukan itibak bagi lelaki sebab dia memakai pakaian biasa, pakai baju kemeja, pakai jubah, jadi tidak sunatlah itibak lah. Okey, tiada perbuatan berlari-lari anak pada keliling yang pertama, dua dan tiga. Adapun perkara-perkara sunat selepas tawaf itu solat sunat tawaf, berdoa di belakang makam Ibrahim dan multazam, minum air zam-zam boleh dilakukan. Maksudnya sunat-sunat tawaf masih boleh dilakukan. Selepas selesai melakukan tawaf wada', jemaah pulang ke hotel hanya untuk menunggu bas untuk membawa mereka keluar dari dari tanah haram. Tanah haram. Okey, selesai dah. Jadi bab tawaf wada' ni secara ringkas dah, dan selat pun ringkas juga. Ni lebih seterusnya tentang ziarah Madinah lah, mungkin sikit saja saya ambil. Ziarah Madinah ni sama ada hak Madinah dulu ataupun Madinah kediang, dia ada beberapa tempat yang pergi ziarah. Biasanya ni menimbakkan Masjid Nabi lah. Kelebihannya solat di Masjid Nabi adalah 1,000 kali ganda lah. Kalau di Masjid Haram 100,000 kali ganda. Ni kita pergi ziarah makam Rasulullah dan dua sahabat, bagi salam dan doa kepada mereka, dan seterusnya di Raudhah. Biasanya jemaah akan masuk sini untuk menunaikan solat, apa-apa saja solat lah. Tapi kena ingat kalau di Madinah ni dia terikat dengan macam Malaysia, terikat dengan 5 waktu haram. Dia berbeza dengan Mekah. Mekah tidak ada waktu haram. Boleh sembahyang sunat bila-bila masa. Kena ada beza sikit. Okey, kemudian ni adalah perkuburan Baqi'. Biasanya jemaah akan ziarah, ada makam isteri Rasulullah, anak Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi lah, lebih kurang 10,000 orang berada di sini. Okey, seterusnya ziarah luar, biasanya jemaah akan pergi ke Masjid Quba. Ni naibah lah. Ni tempatnya, kelebihannya kalau pergi Masjid Quba ni sebelum pergi ambil wudu sama seperti dapat pahala sekali umrah. Ni kelebihan dia Masjid Quba. Ni adalah seterusnya kita akan pergi ke perkuburan. Ni di Uhud. Ni tempat berlakunya peperang Uhud. Ada peperang Uhud. Ni adalah tempat syuhada Uhud. Ada gambar dia. Dia kita akan berdoa lah kepada mereka. Okey, ni adalah Masjid Qiblatain, tempat berlakunya peristiwa pertukaran kiblat. Masjid Qiblatain asalnya rumah, kemudian sahabat beli rumah ni untuk dibuat masjid lah. Okey, dari sini tidak ada sebarang kelebihan dari segi hukum, dari segi fadilat tak ada, cuma dari segi sejarah tempat berlaku kiblat Islam. Maksudnya Islam mengadak ke mana? Mengadak ke Baitul Maqdis dah, di Palestin yang sekarang ni bergolak, dan sekarang ni mengadak ke arah kiblat. Di sini tempat berlaku peristiwa pertukaran kiblat. Rasulullah solat di sini bersama sahabat sehinggalah kekal sampai sekarang kita mengadak ke Kaabah di Mekah. Ini adalah tempat berlaku peperangan Khandaq ataupun peperangan Parit.
di tempat Masjid Tujuh. Ha, ni, tapi ni sekarang ni di kaki bukit tu tempat ada tulisan Masjid Tujuh ni, tuan-tuan tengok sini, sudah dibina masjid ni sekarang. Ha, jadi masjid-masjid yang ada sekarang ni tak ada lah, ada tinggal beberapa masjid saja. Okey. Ha, jadi sebelum keluar dari bumi Madinah, disunatkan bagi jemaah melakukan ziarah wada. Ha, ziarah wada ni pertama menggunakan solat dua rakaat di Masjid Nabi, dan seterusnya berdoa dengan apa-apa saja doa, dan kemudian pergi ke makam Nabi SAW dan dua sahabat memberi salam. Kalau tak boleh masuk dalam, boleh beri salam daripada luar pun boleh jugalah. Okey, saya rasa itu setakat itu sajalah tentang ceramah umrah saya. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang kemusykilan nak tanya, mungkin boleh bermesej dengan saya lah, boleh ambil nombor saya dah. Nombor saya 013, semula-semula dah, baru nak ambil pen, 013 995 1480. 013 995 1480. Ini untuk soal jawab, berwhatsapp dengan saya kalau ada sebarang kemusykilan lah. Biasanya jemaah bila dekat-dekat nak pergi, mungkin dia akan tanyalah. Jadi saya mengalung-alungkanlah soal tersebut kerana nak membantulah jemaah. Semoga saya juga kira menyumbang dari segi pahala untuk sebagai ilmu yang bermanfaat, dan doakan jugalah saya semoga diberi keselamatan, keamanan dan kesejahteraan. Jadi itu sajalah. Kalau ada soalan, kita ada berbaki saja lagi masa ni. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanyalah. Kalau nak mesej lalu pun boleh agak mesej. Sepatutnya beri nombor awal-awal tadi, lupa nak bagi. Boleh mesej tak? Okey. Kalau ada, tak ada kot. Jadi tak apa, boleh tutup lalu tak? Kadang nak cakap lagi, Okay. Jadi kalau jadi tak apa, kalau tidak ada apa-apa, insyaAllah saya harap penjelasan saya tentang umrah ni jelaslah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan insyaAllah bersedialah dengan fizikal dan mental. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya benda-benda yang slide ni ringkah. Untuk bagi maklumat, mungkin tuan-tuan boleh rujuklah buku saya tersebut. Dia lagi detail dan banyak lagi hukum hakam tentang banyak persoalan sebenarnya tentang Mekah ni, tentang tawaf, tentang tentang adat-adat di Mekah, hukum-hukum yang di Mekah. InsyaAllah lah boleh cari detail di dalam buku saya tersebut sebagai satu panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana buku ni saya saja dua, saya tak jual kedai, ada dengan saya sajalah. Saya akan bawa di masa ceramah saja. Jadi itu saja daripada saya. Panjang umur, kita jumpa lagi. Ampun dan maaf daripada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Jamaluddin bin Hashim, merupakan salah seorang pakar rujuk tabung pakar rujuk haji dan umrah. Jadi insyaAllah untuk maklumat sekali lagi, untuk khusus umrah yang dianjurkan oleh Andalusia ni, kita buat terbuka. Okey, tadi mungkin insyaAllah untuk seterusnya kita akan buat pada 5 Ogos dan juga 19 Ogos. Jadi dijemputlah, mungkin ada sahabat-sahabat yang nak mari atau nak bawa saudara-saudara, terbukalah, bukan untuk Andalusia saja. Jadi terbuka dan kita buat untuk mana-mana siapa yang nak mari, boleh marilah insyaAllah. Jadi rasanya untuk ingat sekali lagi, okay, di depan ni kita ada buku, okey, yang ditulis oleh Ustaz Jamal. Okey, di situ diisi ialah hukum-hukum yang terbaru, okey, keputusan-keputusan haji yang terbaru. Okey, boleh dapatkan buku tu RM20 sah. Okey. Dan seterusnya kita juga ada jual buku yang tulis oleh Ustaz Daud. Okey, yang laki kita buat tak banyaklah. Laki ada 10 buah, perempuan ada 10 buah di belakang. Okey, terhadlah mana kalau nak untuk sekadar tambahan untuk kesempurnaan haji dan umrah, boleh dapatkan. Okey, kalau kata habis boleh ambil di pejabat lah, boleh beli di pejabat. Okey, kalau kesan kadar itu sahaja. Wallahualam, kita jumpa di lain kali insyaAllah. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua. Wallahualam, kita tutup dengan Tafsir Farah dan Suratul Asr. Subhanallah, walhamdulillah.